Terbukti dengan cara ini, pemain saya banyak sekali yang terjual. Ada total 8 pemain yang saya jual, dan sekarang tinggal 2 lagi yang belum terjual. Untuk teman-teman yang pengen tahu gimana caranya menjual pemain FIFA Mobile dengan cepat, kalian wajib tonton video ini sampai selesai. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Halo guys, kembali lagi dengan saya Bobo Channel. Di kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang game FIFA Mobile. Untuk kali ini kita akan membahas bagaimana cara menjual pemain FIFA Mobile dengan cepat ya, agar terjualnya itu dengan cepat dan kita bisa menjadi kaya raya. Nah, bagaimana caranya? Sebelum kita ke tutorialnya, silakan teman-teman subscribe dulu ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik dari channel ini. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian pasar ya teman-teman ya. Ada di bagian bawah, paling tengah ya pasar. Nah, di sini kemarin saya sudah mencoba tutorial ini, trik ini, dan buktinya di sini ya. Maaf, di sini buktinya ada 8 pemain saya yang sudah terjual. Artinya sudah bisa diklaim koinnya, tapi saya belum klaim karena saya ingin berbagi tutorial atau tips singkat bagi teman-teman yang ingin menjual pemain FIFA Mobile. Kita langsung saja masuk ke bagian pemainku ya teman-teman. Nah, di sini ketika kalian melihat pemainku atau daftar pemain kalian ya, kalian pasti akan menemukan garis biru. Garis biru seperti ini, kemudian yang ada di sini, kemudian ada ini. Nah, itu tandanya banyak orang yang mau jual. Jadi kemungkinannya tipis untuk bisa menjual pemain yang seperti itu. Jadi kita cari pemain yang masih di bawah ya teman-teman. Kita cari pemain yang bergaris merah seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini bergaris merah. Tandanya kalau pemain ini ada garis merahnya, itu ada yang mau beli. Dan kalau kalian jual itu sudah pasti laku teman-teman. Kita coba ya. Di sini ada Ali, kita lihat harga jualnya berapa. Nah, di sini ada 2 orang yang mengantri, 3 orang maaf. Ada 3 orang yang mengantri di harga 21.100 dan 21.600. Jadi kalau kita jual di harga 21.600 itu langsung laku, guys. Kita coba ya. Kita akan jual di sini, kita buka dulu gemboknya. Kita jual. Kita jual di harga 21.600, sudah benar ya. Kita langsung jual. Seperti ini. Kita lihat ya, namanya Ali tadi. Pesanan penjualan telah dikirimkan. Kita konfirmasi. Kita tunggu ya. Kita tunggu, kita geser. Nah, di sini masih proses menjual ya. Kita tunggu sampai laku. Nah, setelah 1 menit saya tunggu, sekitar 1 menit sampai 2 menit ya. Di sini pemain saya sudah laku terjual dengan harga 21.600. Jadi kita bisa langsung klaim koin seperti ini dan koinnya akan terkena potongan biaya transaksi ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya jual beli pemain di FIFA Mobile itu seperti jual beli saham ya. Nah, nanti akan saya bahas lagi tentang penjelasan panjangnya ya, tentang teknis jual beli pemain FIFA Mobile yang ada di game ini ya. Dan saya akan juga bahas tentang pemain yang sudah untung ya. Maksudnya untung itu harga beli saya itu sekarang harga jualnya itu bisa naik ya. Nanti kita juga akan bahas. Oke, untuk sekarang cukup sekian ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.